What's up, balik lagi di channel saya, di channel Vlog Bagus TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara membuat lampu azat, tapi dengan jok dibuka, azat akan menyala. Alat apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama kalian butuhkan flasher ya, ini flasher yang aftermarket. Yang ini saya beli sekitar 35 ribuan, ada juga yang ada setelan kedipnya, itu lebih murah ya, itu sekitar 15 ribuan, tapi saya pilih yang ada setelan kedipnya. Tapi kalau selera kalian itu mau cepat, kalian beli aja dah yang ada setelan kedipnya seperti CR7 ya, yang seperti itu. Nah, alat yang ini yang kalian butuhkan adalah flasher, yang kedua adalah dioda yang 3 ampere atau 4 ampere, 5 ampere terserah ini. Oke, nah alat yang ketiga adalah kabel, dan alat yang keempat, yang terakhir adalah ini saklar pintu kulkas ya. Kalau pintu kulkas pasti buka, itu kan kulkas lampunya nyala, kalau pasti tutup kulkasnya mati, lampunya mati itu kan. Nah ini kalau bisa beli aja ya di toko elektronik, harganya 10 ribuan paling. Ini saya punya kulkas bekas, jadi saya pakai yang itu aja. Oke, lalu rangkaiannya seperti ini. Nah ini jadi masing-masing saklar ini kan ada dua kabel. Bentar. Nah ini ada dua masing-masing isi kabel ya, masing-masing isi kabel. Nah habis isi kabel, yang bebas dari mana saja itu mau saklar. Kabel yang lagi satu atau enggak lagi yang kabel yang satunya lagi bebas ya. Nah habis itu kalian sambung kabel, lalu kalian bawa ke aki ya, aki ke positif. Nah habis itu kan bawa ke aki tuh, kan masih ada satu kabel lagi dari saklaran tadi itu, lalu kalian sambung ke flasher kode B, yang nomor B ya, pokoknya B ini L, ini bawa ke B. Nah ini yang ini sambung kabel lagi dan sambung dioda, sepertinya sambung dioda dan ini disambung, habis itu kan ini dioda. Nah kalau untuk di motor yang mahal itu kabel stand itu kan warnanya ini ya, hijau sama coklat. Nah kalau di motor lain bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan balas. Oke, hanya ini aja modalnya ya. Kalau menurut saya, ayo aja kita tes. Saya sambung dulu kabelnya. Ini masih berantakan karena belum saya rapiin. Nanti malam saya akan kasih lihat ya gimana hasilnya setelah dipasang rangkaiannya. Oke. Okay. Ini hasilnya seperti ini ya. Lumayan keren sih. Kalau di malam hari pasti keren ya, kelihatannya bagus. Dan kayak gini ya, misalkan ini kan belum saya benerin nih. Nanti kalau misalkan joknya ditutup, ini kan ditekan, otomatis lampunya mati. Ini misalkan saya anggap ini jok ya, lalu saya tarik, naikin, lampu azat nyala. Oke, cukup sekian saja tutorial dari saya. Oke. Barangkali ini bermanfaat untuk Anda, bisa diterapkan di motor kalian. Oke, jika ada pertanyaan, kritik, atau saran bisa di kolom komentar. Dan nanti saya akan jelaskan ya, nanti kalau di malam hari kayak gimana terangnya. Oke, apakah terang apa gerdip apa gimana. Oke, ya oke bro, jadi ini sudah malam hari ya, tepatnya jam 6. Oke, nah saya akan memberitahukan kepada teman-teman gimana sih terangnya itu, lampu hazardnya saat jok dibuka. Oke, nah ini seperti itu aja ya, yang di depan juga sama kok, di depan sama juga. Oke. Nah, caranya juga cukup simpel dan praktis ya. Jika kalian nggak percaya, ini kunci kontak mati ya. Kalau nggak percaya, saya ambil dulu kontaknya atau kuncinya.
ini kunci kontaknya, kunci new. Nah, saya buka lagi. Mungkin cukup sekian ya tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.